Hilang. Woi, jangan lari, woi. Sudah, hey, berhenti. Kabur, sana. Berhenti. Kabur. Woi, berhenti, hey, berhenti. Halo bro. Iya. Yeah. Lo jadi keluar besok? Gue jemput deh. Iya. Yeah. Lo baik-baik aja kan? Oke. Okay. Yuk. Ya, yeah, Roy. Holden. Tahun berapa? 73. Lo mau jual berapa? Ya udah, ntar malam gue liat barangnya. Iya. Yeah. Biasa be, satu bungkus. Makasih be. Eh, ini gua utang dulu ya. Eh, bayar dulu dong. Lu mau gua ajar? Awas lu ya. Dari mana lu? Gua habis berantem. Berantem sama siapa? Bencong pasar ya?
Masa berantem sama bencong sih? Lo tau gak? Gue abis bantai 2 orang. Nyari gara-gara lagi lo ya? Fitness bro. Udah lama nih gue gak lari. Gue abis beli DVD. Terus gak bayar? Betul. Hego. Terus DVD mana? Gue buang. Tolong. Ada-ada aja lah. Ya. Yuk. Rusak bro. Tai lo. Ah, bodo amat ah. Si anjing ayo masuk. Buruan. Bisa juga anjing. Geser. Rongsokan. Ini masuknya Jo. Nyantailah bro, gak usah ikut campur. Apa sih, ah udah. Ih, minggir. Mau ngapain lo ya? Huh? So jagoan disini. Hey, so jagoan. Ya, stres. Awas lo ya. Siapa sih lo? So kenal. Maksud lo bisa dipakai? Gampang. Berapa? Bisa diatur. Dipakai. Kenapa? Oh. Yang bawah dipakai juga. Kalau misalkan masih pakai baju, itu masih bisa gue maklumin. Tapi kalau misalkan masih pakai celana, gimana dong? Gue juga bingung. Kenapa? Lo gak mau main sama gue? Gak tahu tiba-tiba nafsu gue hilang kemana.
Gue kurang seksi ya? Hah? Seksi kok. Oh ya, gue galang. Terus kita kesini mau ngapain? Lu kan bayar gue mahal. Gue bayar lo cuma buat nemenin gue ngobrol. Lo bayar gue cuma buat nemenin lo ngobrol doang. Aneh lo. Oh ya, besok lo di mana? Tempat biasa lah, di mana lagi? Jalan yuk. Malam, bro. Gua ada barang. Gua minta lo anterin ke Cikini Raya nomor 14. Siap, bos. Lo ingat, kalau lo ada masalah sama polisi, lo jangan sampai bawa nama gue. Lo tahu konsekuensinya? Tenang aja, bos. Gue cabut dulu ya. Reno temen lo? Kenapa emang? Lo bilangin ke dia ya. Hati-hati. Cabut. Ngapain aja sih lo? Ya biasa lah, lo kira ngapain? Yaudah sini mana duitnya? Gue lagi butuh banyak, Boy. Udah sini mana duitnya? Boy, pakai perasaan dikit kenapa sih? Bodoh amat. Jangan semuanya, Boy. Astrid, besok tuh lo mau dapat duit lagi. Makanya, kalau servis tuh yang bener. Ngerti lo? Mbak, mau pesan? Pesan nasi gorengnya satu ya, Pak? Oh, satu. Petis tapi? Iya. Now I'm free.
Bang Reno. Apa kabar lo? Selamat menempuh hidup baru. Sialan lo. Sorry ya gue gak bisa jemput. It's okay, man. Sibuk bisnis. Sibuk apaan? Gue sekarang ngamen, suka jadi tukang parkir, rock and roll. Kayaknya semua udah dilakuin, Ran. Maksudnya? Cuma satu yang dia belum lakuin. Apaan tuh? Jual diri. Anjing lu, tai. Belum lihat kan? Gue masuk dulu ya. Jadi ketemu dengan Bu Lastri. Kangen gue sama dia. Luk. Iya. Yaudah, yuk. Yuk. Lang. Ada yang pengen gue obrolin sama lo. Serius amat lo. Ibu. Ini benar-benar kamu. Ibu enggak mimpi kan? Saya sudah bebas, Bu. Syukurlah. Apa kabarmu, Nak? Saya baik, Bu. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sekarang kamu tinggal di mana? Saya nggak tahu, Bu. Kalau gitu, sementara ini tinggal di sini ya. Mau kan? Mau, Bu. Makasih banyak, Bu. Anjing banyak banget. Lu ngerampok di mana? Udahlah, lu nggak perlu tahu. Pakai aja dulu. Sebenarnya gua udah siapin semalam. Cuman gua nggak enak kasih ke Bu Lastri. Lu yang ngasih ya. Tapi jangan bilang dari gue. Nanti gue balikin ya. Panjul. Ini uang apa, Galang? Buat bantu panti asuhan ini, Bu. Kan lagi kekurangan dana. Kamu dapat dari mana uang sebanyak ini? Ibu akan menolak kalau ini hasil dari kejahatan. Oh, bukan, Bu, bukan. Tenang aja, Bu. Ini duit halal. Jadi aman. Ya, pokoknya dari manapun asal uang ini milik kita bersama, Bu. Ibu bangga sama kamu, Coki, Reno, juga Daud. Perhatian kalian dari kecil hingga dewasa tidak ada habis-habisnya. Kuharap kalian tetap saling menyayangi, ngasihi. Meskipun kalian tidak terlahir dari rahim ibu, tapi darah kalian ada dalam darah ibu. Ingat ya, Nak. Apapun yang terjadi, kalian tidak boleh terpisah. Saling menjaga, saling mengasihi. Ibu tidak rela kehilangan satu pun dari kalian. Ya, Bu. Gue pernah cerita siapa itu Reno. Dan sekarang dia bebas dari penjara. Gue pengen dia mati. Paham?
ada. Lo keluar dari penjara bukannya ngasih tahu gue. Gue kan bisa jemput lo. Galang kemarin jemput gue. Oh. Jadi ini bengkel yang lo ceritain. Kecil-kecilan sih, tapi ya lumayan lah. Gue pinjam uang dari bank. Setahun gak usah, gue udah bisa balikin utang. Sekarang tinggal ngeruk keuntungan aja. Ya. Terus ini anak buah lo? Iya. Gak banyak sih, tapi kerja mereka bagus. Lumayan lah. Tapi terus terang gue lagi butuh tenaga baru. Daud, gue siap jadi anak buah lo. Beneran? Ya. Lo mau kerja kayak gini? Gak ada pilihan. That's good, man. Pokoknya lo tinggal ngomong sama gue, kapan lo mau mulai, lo bisa mulai. Gue kepengen kehidupan lo bisa lebih baik lagi dari sekarang. Jangan kayak dulu, cari gara-gara mulu. Bro, lo di sini aja. Ini urusan gue. Ren, hati-hati, ajaan. Lu nggak apa-apa? Nanti aja. Kayaknya ada yang nggak beres nih. Iya, yeah, bentar. Kebelet, gua kebelet. Kacrut. Lo tebak aja sendiri. Narkoba ya? Ini kerjaan gua. Pengedar? Menurut lo? Tai lo ya? Gua tanya dari tadi lo balikin gue. Gua gak suka lo kayak gini. Kayak gak ada kerjaan lain aja lo. Mau kerja apaan lagi, Lang? Lo tau sendiri distro gua bangkrut. Ini satu-satunya cara biar gua survive. Survive? Kadang-kadang lo ya? Kalau jadi pengedar sama aja gali kuburan lo sendiri. Gue bukan pengedar. Nganterin doang kok. Lagian cuma buat sementara. Lo tenang aja deh. Gue bisa jaga diri. Cabut.
masih kelayapan. Males aja pulang buru-buru. Bareng yuk. Gak usah, makasih. Kalau ada orang niat baik dan ditolak, dosa. Gue bisa pakai taksi. Mobil gue di bawah, gak pakai Argo. Itu teman SMA gue dulu. Dia udah lama tinggal di Jakarta. Terus dia janjiin pekerjaan yang layak buat gue. Tapi taunya di sini gue cuma dijadiin penari sekaligus pelacur. Dan lo terima gitu aja? Ya enggak lah. Awalnya gue sedih, bingung, dan gak tahu mesti ngapain. Yang jelas, dia udah nipu gue abis-abisan. Brengsek sih, Boy. Udah tampangnya aja udah enek gue. Gue gak suka liat lo kerja gituan. Terus lo sendiri gimana? Gue gede di panti asuhan. Orang tua gue gak jelas. Bokap gue di mana? Nyokap gue di mana? Gue nggak pernah tahu siapa mereka. Gue sama Reno ribut sama orang-orang yang gak jelas. Jangan-jangan mereka musuh lamanya Reno ya? Bisa jadi. Lo ada bayangan tentang mereka? Menurut lo? Bling, gue gak ada. Kayaknya sih ini orang udah nungguin Reno keluar dari penjara. Kalau gitu gue balik dulu ya. Ya. Hati-hati ya. Gitu aja gak becus. Gue kan pernah bilang, jangan pernah berurusan sama itu anak. Lo kan udah tahu, dia itu temennya Reno. Oke bos, untuk urusan ini biar saya yang beresin. Gue gak peduli. Yang jelas, lo harus beresin ini secepatnya. Paham? Siap bos. Thank you.
Riko ada nggak? Gimana nih? Barang udah lu anterin? Udah bro, aman. Duitnya mana? Bos, sebelum kita bicara bisnis, minta rokok dulu dong bos. Gini bos, situasinya, duitnya nyusul. Maksud lo? Tenang aja bos, minggu depan gua balikin deh. Lo pikir ini pasti apa? Eh, babi, itu duit bos gue. Awas lu ya, rumah ini barang gua bakar, ngerti lu? Gua bakar balik lagi. Halo. Ini gua sendiri. Oke, gua kesana sekarang. Jangan apa-apain adik gue. Gue tau tempatnya. Oi. Hmm? Mana lo? Ya? Lo lewat-lewat aja lo. Emang lo pikir gue patuh? Eh, mana bos lo? Mana adik gue? Mau adik lo? Yeah. Gak salah lo jadi kepala preman. Cuman buntut lo itu gak pecus! Kayak tai! Gitu ya? Lo tahu? Adik lo punya utang sama gue berapa? Lo kerja sama gue setahun juga gak bakal lunas! Tenang aja kenapa? Lo tahu gue kan? Gue pasti bayar. Gue gak mau tahu siapa lo. Yang gue butuhin sekarang cuma duit. Ada duit, adik lo gue balikin. Kasih gue waktu lah ya. Oke, fair. Gue kasih lo waktu. Kalau sampai 3 hari lo gak balikin tuh duit, jangan harap lo bisa lihat adik lo selamanya. Jelas? Ya? Sekarang lo pilih, lo mau yang mana? Oke. Kalau gitu, yang gue pilih, lo tau? Nih! Lo tuh siapa gue sekarang kan? Oke. Oke. Oke, men. Mana adik gue, anjing? Kita ngomongin baik-baik, ya? Oke. Okay. Oke, ya. Adik gue mana? Lo adik lo. Lo pegang kata-kata gue.
Gue pasti balikin duit lo. Tidur deh. Parah ya? Lumayan.